itu memang kita ada perbezaan pendapat lah tu. Cara kita menguruskan apakah hendak kita buat dengan sesuatu isu. Misalnya kalau di dalam parti mana pun kita ada itu panji kita, kita ada simbol kita, dan dengan itu simbol kita ni sebagai roket, kalau roket tu sekarang diganti dengan itu lambang PKR, apakah akibatnya? Apakah itu akan terjadi kalau kita membenarkan ini berlaku dan sebagainya? Memang ada perbezaan pendapatnya. Ya, bagi saya itu kalau kita ada roket yang diperjuangkan selama 52 tahun, kalau yang demikian, macam mana kita boleh tukarkan dengan sekelip mata? Macam doktor sendiri tak bersetuju lah. Nah, dia bukan tak setuju. Kita bersasarkan kepada itu cara untuk menguruskan sesuatu. Ini dalam parti politik simbol tu penting. Kalau simbol tu digantikan, walaupun apa ke alasannya, susah hendak tinggal kembali kepada simbol itu kelak. Memang susah. Ini bermakna ada kemungkinan lah simbol tu takkan digunakan lagi selepas tak, itu saya belum pasti. Cuma tak kira lah apa alasan yang kita gunakan untuk membubarkan simbol itu. Lain kali kalau kita nak gunakan lagi, apakah penyokong kita, pendapat mereka, apakah itu cara pihak lawan kita akan menggunakan hal ini untuk membidas kita, dan apakah amanah rakyat kepada kita. Ini memang yang simbol tu penting. Bukan saja terpenting sekali.